Sudah matang. Tuh. Jadi namanya waluh kukus telur ya, teman-teman. Buka dulu. Weh. Enak, guys. Ini walaupun kulitnya dimakan boleh, guys. Panas, guys. Enak banget, asli gurih. Enak tuh, baik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Hari ini saya mau masak ini waluh. Mau ngukus waluh, guys. Tuh, waluhnya bulat. Bagus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kita bolongin seperti ini, guys. Kita keluarkan bijinya, bukan kita bolongin ya. Kita keluarkan isinya. Ya, seperti ini. Lalu kita kocokin telur. Garam. Terus sedikit gula seperti ini. Kita tambahin sedikit air. Santan ya. Nah, karena aku punya santan, saya kasih santan. Oke, terus kita tuangkan ke dalam waluhnya, guys. Seperti ini. Lanjut kita tutup. Kemudian kita kukus, guys. Kita kukus. Ini saya sudah merebus airnya. Nah, ini airnya sudah mendidih, guys. Terus kita kukus ini waluhnya seperti ini ya. Nah, jadi ini waluhnya ditutupin. Terus kita kukus, guys. Seperti ini. Kita tutup sampai ditunggu sampai matang. Nah, kita lihat waktu kita kukus kurang lebih 10 menit ya. Nata de coco. Dan ini aku bikin nata de coco yang mereknya Kara. Terus ini aku kasih apa? Selasih. Selasihnya udah aku rendam air panas ya, teman-teman. Lalu kita masukin, guys. Wih. Mantap. Seperti ini. Wih, terus aku kasih apa namanya? Sirup marjan. Sedikit aja, 1 sendok ya. Kalau yang mau di warna merah boleh, enggak ya enggak apa-apa. Seperti ini, guys. Sudah seperti es Indonesia. Cantik sudah. Seperti es Indonesia banget. Tak cicipin dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini apa namanya? Selasihnya itu loh aku yang suka. Selasihnya itu biji selasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys sih, Pak ya. Seger. Sambil nunggu waluhnya matang. Waluhnya matang, guys. 1, 2, 3. Ten, ten, ten. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, Rek. Matang, waluh, Rek.
Sebentar, sebentar. Panas, guys. Kita buka sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buka ini, guys. Aduh. Bukanya bagaimana, guys? Ya. Wih. Mantap, 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 mantap. Wah. Gimana gue? Wah, telur ya. Mantap, mantap. Ini namanya waluh kukus telur ya, teman-teman. Buka dulu. Wah. Seperti ini, guys. Enak loh ini. Telurnya tuh. Nih. Oke teman-teman, walunya sudah matang. Mari kita coba bareng-bareng. Dan ini seperti apa telurnya di dalamnya ya guys. Rasakan dulu guys. Seperti ini. Ini paduan telurnya ini gurih guys, gurih. Sedikit manis, ada sedikit santan juga. Coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih ternyata guys. Enak. Enak, enak. Enak. Sudah. Enak guys. Namanya. Ini tak kerok ya guys. Ini tak taruh sini guys. Jadi biar campur sama. Kulitnya nggak apa-apa ya dipangan. Ini walaupun kulitnya dimakan boleh guys. Halo, pulang. Tuh. Saya enggak percaya. Gimana tiba ya? Di telur paduan ada sedikit airnya kan. Tak kasih sedikit air, terus ada sedikit gula, sedikit garam dan sedikit santan. Enak gurih. Enak tenan asli, enggak ngapusi aku. Panas ya. Enak tiba eh. Ini juga boleh dimakan. Berarti makan ini aja udah kenyang, guys. Karena walahnya ini bisa dihabisin sama apa namanya kulit-kulitnya asli enak guys. Mantep tuh, tak keruk esek ya. Nah tak keruk ewalu ya guys. Wah ngontok kabeh di yang penting ki nggak bolong guys. Panas. Enak banget asli gurih. Paluh kan manis ya, cuman ini nggak manis banget sih. Terus ada krim telurnya ini. Mantap. Terima kasih.
enak tuh Pak guys. Gurih, sedikit manis, sedikit asin. Ini bisa dimakan. Ini nggak buang sama sekali nih. Padat loh. Oke, teman-teman, semuanya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti video aku hingga selesai proses bikin waluhnya tadi seperti apa. Sampai ngukusnya, sampai makannya, sampai habis. Tinggal secuil. Tuh, secuil. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah selalu support di Watuni Channel hingga saat ini, detik ini. Terima kasih banyak, semoga keikhlasan teman-teman semua dibalas dengan berlipat ganda kebaikan dan keberkahan ya teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin, semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberkahi sehat dan diberkahi panjang umur tentunya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Buat yang baru gabung atau yang baru menemukan channel ini, mohon selalu dukungannya juga dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Glegeen guys. Nanti selalu situ loh guys. Entek. Ada telurnya. Waluhnya juga bisa dimakan. Sehat guys. Oke, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.